Berarti ini terakhir trip Bang Jia? Iya. Dari Jogja Medan, Medan abis. Off, abis. Pernah itu apa yang Oke, teman-teman, ini kita udah berada di kabin bus Novin 220. Ini kita mau muter. Sehat, Pak? Sehat. Tarik, sis. Monggo. Monggo. Sehat, Bang Ji? Sehat. Sehat. Berapa? Berapa penumpang? Penumpang 8. Oke. Jadi start dari Mabes 8 orang, teman-teman. Gimana Bang Ji tanggapannya, kan dari pemerintah dilarang mudik nih Bang Ji? Kurang. Kurang ya? Sudah 2 tahun ini. Oh, iya, 2 tahun Bang Ji ya? Menjerok. Oh. Sudah 2 tahun. Ayo Bang. Sudah 2 tahun, pengusaha bus pun banyak yang gulung tikar kalau yang tanggung-tanggung. Berarti kalau nggak, memang nggak cukup besar bisa jatuh Bang Ji ya? Nah, jadi ini 220 tinggal satu trip lagi, teman-teman. Nanti dari Jogja berarti pre-nya ke Medan. Kita udah lama nggak buat konten-konten muter, apalagi konten ngawal sampai depan ini. Sekarang kita udah bisa lagi, teman-teman. Nah, ini kondisinya kalau udah semakin sore nanti ini semakin macet, jadi makanya ya jarang lah, jarang bisa untuk ikut muter. Ban dari Jogja itu apanya Bang Ji yang trouble Bang Ji? Bannya. Bannya. Ya. Yang disusul sama Pak Ketua. Iya. Dulu ya disusul. Tapi kotor aja udah enggak bisa lagi, udah copot lagi. Oh. Bisa ganti bulat-bulat. Kirim. Ya, akhirnya baru dipasang Mas Iwan. Hmm. Berarti emang enggak bisa dijalani lagi Bang Ji ya? Nah, patah lah nih jalannya. Oh, oke. Okay. Kita mau muter ke depan sana, teman-teman. Di depan itu ada Transmetro Delhi. Thank you.
Bang, ada penumpang itu. Dari mana lu tadi, Bang? Mongko. Ada di sini wangi. Penumpang dari arah Jawa ke Medan ramai, Bang Ji? Tapi di jalan dari Jogja bagus, tapi jalan yang di jalan sih kurang ya. Kalau nggak tahu lah kan, trip ini udah mulai. Oh ya, kan udah mulai. Ya udah, semoga mulai. Aja lah. Ha, semoga aja lah ramai nanti, Bang Ji. Depan sini kita udah masuk ke loket-loket agen bis ya teman-teman. Mau dari maupun bis Aceh sampai bis Sumatera, ini semua pokoknya agennya di sini sama di sebelah kanan sini. Jadi loket-loket terus agen sama loket pool. Nah, seperti ini Bintang Utara, ini poolnya di sebelah kiri sini dekat Aroma. Terus ini Medan Jaya. Pool sama poolnya sih di Padang Bulan, cuman ini loketnya di sini. Nah, yang apa itu? Majulpan. Nah, ini tempat transitnya Kurnia Anugrah Pusaka. Semongko. Itu ada 1836. 1836 Istana. 387 dari mana tuh? Pokorto. 387. Apa? 387 sama Pokorto. Mana itu? Mana itu? Mana? Ayo. Mana yuk? Pak, ayo. Nari. Gua kasih 100. Nah, itu bentar lagi kita sampai ya teman-teman. Delapan, tapi nggak ada yang ke Jogja. Ada. Mana? Aku habis putar gitu aja sekarang ini. Nggak ngeri ini juga. Iya, aku gak takut ya sih. Ini gak bisa pulang lagi ya, Wak. Berapa kali? Kalau sini udah habis. Mana sini pun mungkin Jakarta. Ayo, up. Nah, iya. Nah, kita sampai di sini dulu aja teman-teman ya. Bang, gue nomor 10 itu ada orang itu. Bang Ji, sama jalan Bang Ji ya. Ah, terima kasih Bang Ji. Semongko, tetap semangat. Semoga ramai paket sewa. Amin. Amin. Makasih Bang Ji. Assalamualaikum. Nah, jadi ini kita berhenti sampai di sini dulu aja, pas di depan Mabes ALS Medan, teman-teman. Jadi ini alhamdulillah tadi dapat penumpang satu orang. Walaupun gak sewa jauh-jauh banget, tapi ya alhamdulillah ya, untuk nambah-nambah saat di perjalanan. Nanti habis ini
mungkin bakalan ke belakang, kita ke 081 karena ini tadi saya telat datang teman-teman. Jadi pas datang pas 220 nya ini berangkat. Untung saya belum ketinggalan lah. Sampai di sini dulu aja teman-teman, untuk kita kawal 220 nya. Semoga nanti di perjalanan ramai penumpang, ramai paket, dan lancar-lancar aja. Terima kasih buat teman-teman semua yang udah nonton, yang udah like, komen, dan subscribe. Jangan lupa dinyalakan notifikasi loncengnya, dan ya pokoknya yang belum subscribe silahkan di subscribe dulu teman-teman, supaya gak ketinggalan video-video terbaru dari saya. Terima kasih, sampai ketemu lagi di video saya selanjutnya.